Halo, untuk Sunday Fun Day kali ini kita mau bikin eco print dari bahan-bahan yang ada di kos. Untuk proses yang pertama, kita mordan dulu kainnya. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada bunga telang dan juga ada bunga pacar air yang sudah aku keringkan beberapa minggu yang lalu. Kemudian kainnya kita gulung, lalu diikat. Kemudian setelah ini kita steam selama kurang lebih 30 menit dan ini hasilnya. Untuk proses yang pertama ini, kita mau nyari warna base kainnya dulu ya. Jadi setelah itu kita fiksasi dulu dengan tawas di sini. Dan ini hasil setelah pewarnaan pertama, tapi karena aku masih pengen ada warna merah di sini dan juga biru ya. Jadi aku tambahkan lagi dengan bunga telang dan juga kayu secang. Kukus kembali selama 30 menit, terus kita fiksasi lagi dengan tawas. Lalu di sini kita buka bandelnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini sudah lucu banget, tapi ini masih hasil basah ya. Kita tunggu dulu sampai kering supaya kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Di sini udah kelihatan ya, ada warna merah, ada kuning dan sedikit biru. Kita tunggu hasil keringnya. Dan ini dia hasil akhirnya. Kira-kira untuk Sunday Fun Day selanjutnya kita bikin apa lagi ya?